Okey, jangan sampai terlupa eh. Di dalam video ini, kelihatan si ayah bersama anaknya sedang membuat satu latihan sebelum hari raya. Di tangan ayahnya terdapat duit bernilai RM1 dan RM50. Si ayah mengajar anak kecilnya agar mengenali duit RM50 itu. Si ayah juga meminta anaknya mengambil RM50 kerana nilainya lebih besar. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut sama terhibur melihat gelagat dua beranak itu. Jangan sampai terlupa eh. Nah. Eh, salah. Itu salah. Jangan. Ini jangan ambil. Ambil yang ini. Okey. Ambil lagi. Dah dapat lagi. Nah, anak-anak mana? Ini tak nak. Mantap. Anak bapak baru betul.